Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kuliahcoding.com. Di mata kuliah data science ini, kita sudah masuk ke pertemuan terakhir yaitu visualisasi data. Kita akan menampilkan data-data yang kita olah tadi, bukan belum kita olah sih sebenarnya. Data-data yang ada di CSV tadi yang kita sudah masukkan ke data frame, kita tampilkan dalam bentuk visualisasi data. Sebelumnya kita sudah mempunyai dua data frame yaitu DF dan DF2. DF itu untuk seluruh data dan DF2 itu untuk menampilkan yang usia 40 sampai 50 tahun. Sekarang sama, kita mau menampilkan usia 40 sampai 50 tahun. Sebenarnya udah DF2 ya. Berarti sekarang kita membuat namanya apa ya, histogram. Pakai apa? Dengan seaborn. SNS. SNS itu dari mana? Tadi kan di awal kita sudah import seaborn dengan nama SNS. SNS titik histo. Histplot data sama dengan kita langsung ambil DF2 ya, x sama dengan h. Nah ini nanti keterangannya tulisannya apa, h pin sama dengan 10, warnanya sama dengan apa, sky blue aja ya. Oke-nya sama dengan black. Oke-nya. Oke. Dijalanin sini. Nah, ini langsung muncul nih. Ini langsung muncul. Di sini ada diagram batang ya di sini. Dari umur 41 nih ada 10 orang. Umur 44 paling banyak. Paling sedikit umur 47 atau 49. Gitu. Kalau misalnya di sini kita ganti menjadi DF, berarti semuanya, semua umur ini, dari umur 30 sampai 70. Gitu. Kita balikkan lagi. Nah, ini kan belum ada judulnya, kita bikin judulnya dengan PLT. PLT itu apa? PLT itu matplotlib. Jadi kita gabung seaborn dengan matplotlibnya. PLT dot x label sama dengan usia. Nah ini jadi usia gitu. Sekarang kolom y-nya itu y label frekuensi jumlah orangnya, frekuensi. Sekarang judulnya histogram usia 40 sampai 50 tahun. Ini untuk judulnya. Salah ini. Title. Nah. LT. So. Oke. Ini baru so. Tadi nggak so itu masih ada error. Nah. Ini udah tampil. Cukup simpel kan, pendek.
Sekarang kita mau bikin apa ya? Bikin ini kan histogram ya. Kita bikin diagram pie chart. Gimana caranya? Kita jumlahin dulu H count jumlah jumlah umurnya. Kita ambil DF2 dari H dot value count. Nah, jadi nih coba kita print ya. Nih, umur 44 ada 11 orang, 41 10 orang, 47 5 orang. Nah, itu. Ini bisa di komen. Nah, kita nggak pakai. Terus kita bikin pie chart-nya. plt.figure, kita bikin figurnya. Fix size sama dengan ukurannya 8 kali 6 aja. Nah, 800 kali 600 pixel ya. Bentar. Ya. PLT. Nah, kalau di sini kita nggak pakai Seaborn ya, jadi langsung aja pakai Matplotlib. PLT Py. Di sini edge count jumlahnya, jadi sumber datanya nih, kita sumber datanya dari edge count. Koma labelnya ah labels sama dengan edge count. Index itu labelnya itu masing-masing ya, misalnya tadi 11, 12, 13 itu nilai datanya. Kemudian auto picture-nya itu sama dengan, nah ini formatnya. Formatnya itu akan menampilkan persen 1.1 F. Koma start angle-nya dari mana? 140 derajat. Oke. Kita coba. Ini dia jadi. Jadi yang auto fix-nya ini buat ininya ya, 11,6%. Nah, ini kita bikin kayak gini. Nah, ini formatnya. S-Con indeksnya itu untuk label-label ini, 45, 42, 43, 41 gitu. Nah, ini kan masih ada error karena belum kita show ya. Buat error sih sebenarnya ini datanya nih, tampil nih. 44, 0,2, lain-lain 7,2% gitu. Sama seperti sebelumnya, kita langsung bikin title-nya. Title-nya pie chart usia 40 sampai 50 tahun. Kemudian PLT axis yaitu equal.
Ini fungsinya buat bikin jadi lingkaran. Wah. plt.show. Oke, kita jalankan sampai dapat. Bebek pintar. Bebek pintar. Oke. Ini sudah jadi. Seperti ini. Oke, untuk belajar data science cukup sampai di sini. Jadi kita, oke, bebek pintar. Jadi kita review lagi ya di sini. Nanti kita pelajari tadi apa itu data science dan kita sudah bisa mendownload data dari Kaggle. Kemudian kita langsung upload data dari Kaggle ke Google Drive dan menggunakan Google Collaboratory di Google Drive. Kemudian bisa koneksi ke Google Drive-nya dan kita bisa menampilkan data dalam bentuk tabel dan visualisasi data dalam bentuk histogram dan pie chart. Kemudian teman-teman di sini datanya sebenarnya sudah tersimpan di sini. Kalau misalnya mau di-share ke teman-teman, klik share. Nanti jangan lupa restriknya anyone link. Kemudian copy link. Nah, linknya ini bisa di sini. Nah. Bagaimana kalau misalnya dibuka oleh teman kita, apakah akan jalan? Coba kita bisa login misalnya menggunakan beda email. Kita lihat di sini. Nah, ini masih jalan ya. Ini ada masih, atau kalau misalnya kita runtime, kemudian run all. Lagi tunggu. Nah, ini minta koneksi lagi ke Google Drive. Maka akan error karena datanya itu tersimpan di Google Drive yang lain. Untuk memperbaikinya, kita harus punya ini datanya nih Google Drive. Atau bisa juga kita membacanya dari GitHub. Nah, itu bisa. Sebagai contoh, kita buka di sini GitHub ya. Kalau misalnya datanya kecil di bawah 25 mega, nah kita bisa gunakan GitHub repository. Saya pernah buat folder di sini dataset, nah ya, banyak ini tapi linknya gitu kan waktu terus ada, oh ini, Jupiter, oh, boleh nih, kita taruh sini aja, nah ini bisa diupload. Upload ini ya, upload file, upload file. Nah, ini bisa diupload di sini. Di commit. Oke, ini kan sudah dapat nih filenya. URL-nya, nah ini kita klik raw aja di sini raw. Nah, ini URL-nya yang ini. Jadi, ini koneksinya ke GitHub, bukan ke Google Drive. Nah, ini bisa diganti. Coba. Nah, lebih mudah seperti ini. Oke, sudah.
Jadi gitu. Kalau misalnya datanya kurang dari 25 mega, nah ini bisa kita gunakan lewat GitHub. Kelebihannya bisa diakses oleh publik. Itu. Atau kita langsung ke sini ya, berubah nggak ya? Oh, udah sih. Oke, cukup. Kita coba di sini running lagi. Oh, tadi kita bukanya di sana, di sejalan ya. Coba kita running lagi. Nah, ini udah langsung terupdate di GitHub. Oke, sudah jalan. Terima kasih. Jadi cukup sekian dalam pengenalan data science. Mungkin nanti bisa ada materi selanjutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.